بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana wa nafa'a fi ulumi fid darin amin. Wa istiqbalul qiblati min kulli udhu'i, dan sunat menghadap kiblat pada setiap udhu'nya. Kalau kita lagi wudu, nih kita lagi masih membicarakan tentang wudu. Kalau kita lagi wudu, nih sunat menghadap kiblat. Fi kulli wudhu'in, pada setiap wudunya. Jadi hendaknya kita menghadap kiblat. Wa tarku takallumin, dan meninggalkan bicara. Fi asna'i wudhu'i, di tengah-tengah wudunya. Bila hajatin, tanpa hajat. Jadi kalau enggak ada hajat, jangan ngomong. Berarti kalau hajat boleh. Jadi hajat ini enggak sampai tingkat darurat. Jadi hajat ini enggak sampai tingkat darurat. Makanya nanti salam boleh. Bila hajatin tanpa hajat, bi ghairi zikrin, dengan selain zikir. Jadi kalau zikir boleh. Ya, zikir boleh. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan. Salamun alaihi, ya, beri salam kepadanya. Jadi ada orang kagak wudu, beri salam kepada orang lagi wudu, boleh. Ya, wala, ya, tidak dimakruhkan beri salam kepadanya. Wala min'u, dan juga tidak, ya, dimakruhkan salam daripadanya, daripada orang yang berwudu. Lagi wudu, salam. Assalamualaikum. Salam. Datang, ada teman saudaranya baru datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal dia lagi wudu, boleh. Wala raddu, dan juga tidak dimakruhkan menjawabnya. Jadi beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudu lagi. Boleh. Oh, ngobrol yang enggak boleh. Enggak bagus. Ya. Ya, sah apa enggak? Sah, aman, makruh aja boleh. Lu gimana? Iya. Sambil ngobrol. Iya. Itu tidak sesuai dengan sunnah, makruh aja. Jadi kalau kita lagi wudu, fokus wudu. Jangan kemana-mana. Jangan ngobrol. Kan suka sering kayak begitu. Nah, kita nih biar hidup pula, udah punya ilmu. Jangan ajak orang ngobrol. Ajak ngobrol-ngobrol. Kita ajak ngobrol orang lagi wudu, itu makruh. Hormatin dia lagi wudu. Hormatin dia lagi wudu. Wa tarku tansyifin, dan meninggalkan mengelap. Bila uzrin lil ittiba', dengan tanpa uzur karena ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ngelap, jangan dilap tuh air wudunya kecuali uzur. Ya, uzur ini udah tinggi tingkatnya nih ya. Ya. Uzur. Seperti dingin atau takut nempel najis dengannya. Ya. Atau pengen tayamum setelahnya, kan ada orang itu tayamum setelahnya. Maka kalau begitu
tidak disunahkan meninggalkannya, bahkan dikuatkan melakukannya. Jadi apa? Kalau habis kita wudu dielap tuh jangan, ya, karena bertentangan dengan sunnah. Itu bertentangan dengan sunnah bisa makruh. Sunnahnya suruh jangan dielap, kita elap, makruh. Termasuk juga bila uzrin, tanpa uzur. Jadi kalau uzur enggak apa-apa, orang pakai kacamata. Yang pakai kacamata itu mesti dilap tuh matanya, mukanya. Kalau enggak dielap, nanti kacamatanya burem. Yang suka kacamata, pakai kacamata. Kalau dia enggak digosok itu mukanya, matanya, lembangan matanya gitu. Tadi yang ngeliat burem, dan lama-lama hilang lagi situ buremnya. Nah, itu kan bahaya, itu boleh. Termasuk dalam kategori darurah. Rofi an yadai'i, lewatannya. Wa syahadatani akibahu, dan membaca dua kalimat syahadat setelahnya atau mengiringinya. El udhu'i, maksudnya setelah udhu'. Jadi setelah wudu jangan lupa baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Entar ada bacanya. Bi haisu dengan sekira la yatulu, dari akibahu ail udu, ya, artinya udu. Bi haisu dengan sekira la yatulu, tidak panjang fasin oleh pemisah anhu darinya urfan secara uruf. Jadi ukurannya beliau ikut kepada uruf. Ini banyak pendapat para ulama. Ukuran seapanya itu. Masih dikenakan sunat, masih dikenakan sunat. Enggak panjang pemisah secara urup, kebiasaan orang di situ panjang apa kagak kira-kira. Fayaqul, maka dia berkata tuh kalimat tasyahada mustaqbilan li kiblati, hal kada menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat bacanya, kiblatnya umpama mana? Sana kita baca sana kiblat, ya. Baca menghadap kiblat. Rafi'an yadaihi, al-kadar mengangkat akan dua tangannya. Tangan angkat. Tangan angkat. Wabasarau, dan dua pandangan matanya angkat. Kemana? Ila sama, ke langit. Ini enggak apa-apa sih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Kalau Nabi angkat sampai begini, ini kalau hajatnya sudah mendesak. Jadi angkat tangannya seperti orang doa, ya. Orang doa gimana? Doa begini. Seperti orang doa, berdoa. Ya, dibuka tangannya, jangan begini, ya. Ini menyerupakan, ya, orang non muslim, ya. Apa tuh? Kalau begini apa nih? Orang ngapin? Jangan begini, ya. Masa doa begini, begini berdoa.
Jadi dia menghadap kiblat, matanya menghadap langit, walau a'ma bahkan sekalipun buta tetap melihat ke langit seperti ngelihat sekalipun buta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sunat tu baca itu. Lima rawa muslimun, bagi apa yang telah meriwayatkan Imam Muslim an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddu'a, siapa saja yang merudu, faqala, maka dia berkata asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih sampai akhirnya, futihat lahu abwabul jannati sama niyatu, maka dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8 dibuka untuknya. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia masuk dari yang mana saja dia kehendaki. Masyaallah. Makanya jangan lupa tu. Kita kadang lupa mulu. Ya. Agak malas baca doa itu. Kadang sembarangan bacanya. Zada Tirmizi telah menamakan Imam Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahin itu. Digabungin aja. Kita biasa digabungin semuanya. Warwal hakim wassahaw, dan telah melakukan Imam Hakim dan ia telah mensahihkan hadis itu. Man tawaddu'a, siapa saja yang berwudu, summa qala, kemudian dia berkata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Itu dia mengatakan segitu aja. Kutiba fi raqqin, maka dia ditulis dalam buku catatan yang terbuat dari kulit. Summa tubi'a, kemudian distempel bitawba'in, dengan dicap dengan satu stempel. Falam yuksar, maka tidak rusak. Iya, ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Nggak rusak sampai hari kiamat. Itu pahalanya enggak dirusak sampai hari kiamat. Pahalanya enggak rusak sampai hari kiamat. Alam yatatarraq ilaihi ibtalun, tidak berjalan kepadanya oleh pembatalan. Karena amal ini kadang nih dibatalkan dengan apa? Riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Kama soha, sebagaimana telah sahih keterangan hadis, ya rohatta ya roh, sehingga melihat ya sawabahu, akan pahalanya Allah Azimah yang besar. Summa yusalli, kemudian dia salat. Wa yusallim, dan dia beri salam. Ala Sayyidina Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad. Wa ali Sayyidina Muhammad, dan keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakra'u, dan dia sunat membaca. Inna anzalnahu, 3 kali. Dibaca 3 kali. Salasan 3. Ini kalau kita baca ini 1 kali setelah wudu, itu termasuk orang yang siddiqin. 1 kali kita baca termasuk orang yang siddiqin. Kalau kita baca 2 kali, yang siddiqin ini hebat. Enggak semua orang bisa. Siddiqin, omongannya dengan hatinya sama, siddiqin. Makanya orang ikhlas sama orang siddiq ya belum tentu sama. Ya, orang siddiq insyaallah sudah ikhlas. Orang ikhlas belum tentu siddiq. Al-Qur'an kita baca, kita lagi salat kita baca Allahu Akbar. Mulutnya doang bilang Allahu Akbar. Allahnya kemana-mana. Kita ucapkan doa istiftah atau iftitah. Inni wajjatu wajhiya. Kita mengatakan sesungguhnya wajahku, wajah hatiku. Inni wajjatu wajhiya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Wajjatu, aku menghadapkan wajhiya, wajahku.
Ya. Ya. Ada yang mengatakan wajah, aku hadapkan wajahku, wajah, muka, fisik, fisik, dirinya. Ada yang mengatakan aku hadapkan wajahku, wajah hatinya, ya. Hatinya. Ya. Nah, orang siddiq mulutnya mengatakan ini wajah tu aku hadapkan wajahku, wajah hatiku, benar-benar. Ya, orang yang salat hatinya pun ya khusyuk kepada Allah. Menghadapkan kepada Allah. Itu namanya orang siddiqin. Tapi kalau mulut sama hatinya lain beda, itu bukan siddiqin. Yang kedua, saya yang baca itu ditulis pada catatan amal orang yang mati syahid, masya Allah. Yang diterima amal ibadahnya. Yang ketiga, ya, dia baca itu, maka akan dikumpulkan bersama orang dengan para anbiya. Jadi bersama para anbiya. Kok gede banget pahalanya? Amalnya berat ini, enggak semua orang bisa ngamalin. Habis wudu baca doa, baca ya surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Baca itu sekali boleh, dua kali boleh, tiga kali boleh. Man yang paling bagus ya tiga kali gitu baca. Jangan jalan aja. Kadang kita kelupaan ya. Mau jalan aja. Jadi usahakan wudu. Wudu, senantiasa wudu. Nah, habis wudu jangan lupa baca tadi. Ya. Menghadap kiblat, tangannya diangkat, doa. Doanya cakep banget ini. Lalu setelah baca doa, enggak menghadap kiblat, ya kita baca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka Lailatul Qadr, baca sampai selesai. Sekali, ya. Termasuk siddiqin. Yang kedua, baca dua kali. Termasuk orang yang direken, dihitung. Orang yang mati syahid. Ya. Ketiga, akan dikumpulkan bersama para nabi. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa tuh ya. Amin. Kadzalika mila rab ayadin. Seperti demikian dengan tanpa mengangkat tangan. Jadi kalau sudah baca Inna Anzalna enggak usah angkat tangan dah. Sambil berkemas ya boleh. Wa madu'ul a'dha'il mas'uri dan masyhuru dan ada pun doa anggota tubuh yang masyhur. Fala asla maka tidak ada asalahu baginya yu'tadu bih yang dianggap. Falidzalika maka oleh karena itu khalaqtuhu. Aku ciptakan dia tabaan karena mengikut lisan. Ya. Falizalika hazabtuhu. Maka oleh karena itu aku buang dia tabaan karena mengikut lisyaikhil mazhabi. Bagi Syekh Mazhab An-Nawawi, Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa qila dan dikatakan yustahabu disunatkan ayakula bahwa dia berkata inna kulli udwin ketika di setiap kali wudu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca itu. Jadi ditambahin itu ya. Kenapa? Li khobarin. Karena ada sebuah hadis. Rawahu Syekh Mustaghfiri. Wa qala beliau mengatakan hadis hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Ya, dari arah maknanya. Kemudian
Goribun, hadisnya gorib. Ya. Sendiri dalam periwayatannya. Wallahu a'lam bisawab wa syurbuhu.